Om Swastiastu, selamat selamat malam, selamat tahun sareng sami. Dumogi becik-becik lajeng nyanggro PPKM darurat sane yang diperpanjang hingga akhir Juli 2021. Jadi bersiap-siaplah lebih lama diam di rumah. Oke, pada kali ini usaha membunuh malam minggu sudah memasuki episode yang ke-8. Di mana pada kali ini kita akan mengundang seorang narasumber yang juga seorang blogger. Blogger untuk urusan bahasa Bali. Namanya Putu Dirgo. Dan kebetulan beberapa waktu yang lalu Dirgo ini memperoleh juara 2 di salah satu event lomba yang digelar oleh partai yaitu PDI. Dan Dirgo mendapat juara 2, sehingga selain itu Dirgo juga dari kuliah mengelola blog, dan blognya juga membahas bahasa Bali karena kebetulan Dirgo adalah tamatan bahasa Bali Undiksa. Jadi hari ini saya akan mengundang Dirgo karena sudah masuk gangguan seperti pelaksanaan sebelum-sebelumnya. Sorry agak serak mau masuk kayaknya ini. Wush. Halo bos. Halo Swastiastu. Swastiastu bon. Enggak kabar ini bos. Gue becek-becek mangkinan Pak Putu. Mekaco jadi dia. Tumben depuk. Tumben depuk. Ayah sebenarnya pasti sakit kan tinggalannya. Oke. Okay. Apa kesibukannya dur? Hah? Apa kesibukannya ini? Enggak? Kesibukannya apa? Kesibukannya. Kesibukan. Ngajar. Ngajar. Ngajar sambil ngelola media. Wih, mantap. Ya. Dir, apa dan media? Apa dan medianya, Dir? Bahasa Bali. Bahasa underscore Bali, gitu lah. Underscore ya. Bali. Ada, ya, kan ada. Yang kumis. Pengenah, pengenah. Apa itu? Hah? Apa? Pangena berwibawa deh. Ya. Kumisnya lengkong lah ya, Jain? Yang ada di jero. Oke, ngajarin di jero. Bahasa Indonesia, aku nak pengertian lagi. Ngajar di mana, Dir? Ngajar di SD dan SMP. Oh. Di enggak. Denpasar. Denpasar. Sini di Penyuluh nih. Hah? Sing lamar di Penyuluh. Nggak ngelamar jadi penyuluh. Wow, sempat ngelamar tapi nggak lolos. Iya. Nah, yang penting tetap di jalur bahasa Bali lah. Iya, gangguin jadi guru lah. Yes. Bukan lah tuh. Swastiastu, Dedi. Yes, Swastiastu, beli palo, beli di Mardi, Rajeng, Rauh. Penonton 3 juta ini, Dir. Ya? Penonton 3 juta ini, Dir. Hah? Wih, penontonnya. 3 juta ane ngena ya lu. Oh. Di sana maya-maya nol hilang. Putu, bagaimana kabarnya Putu? Becek eh. Ya syukur becek-becek. Becek. Ya, wih tong kiprit. Tong kiprit iki. Awitran titiang saking beleleng nih. Ajeng rauh beli kadek nih, beli kadek. Bojul, Rajang Rauh, semetan, teman-teman yang ada pertanyaan silakan berkomentar di kolom komentar. Jadi hari ini kita membahas blog dalam blog bahasa Bali ya, tidak hanya berbahasa Bali tapi yang mengelola bahasa Bali juga. Yang apa namanya Dir? Apa nama blognya Dir? Blognya belajarbahasabali.com. Ya, belajarbahasabali.com. Jadi teman-teman yang mau buka silakan belajarbahasabali.com. Nanti di sana ada banyak, ada kuis-kuis juga Dir ya? Ya, ada soal-soal. Oke. SD, SMP, SMA. Oke, sekarang kita bahas administrasi guru. Oke, ini berarti komplit ya. Nih dari materi sampai masalah guru-guruan. Ya, sebenarnya tidak hanya untuk guru sih. Jadi bisa untuk penyuluh juga nantinya kedepannya gitu. Jadi okay. Kalau penyuluhnya mau nyari media bisa juga di sana. Gitu. Oke, okay, kita mulai dari awal Dir. Bisa diceritakan awal kemunculan dari blog
bahasabali.com itu, Dur. Oke, saya ceritakan dulu ya gimana saya awalnya buat blog Mika. Awalnya itu dari SMA ya. SMA saya sudah penasaran dengan dunia blogging. Jadi, saya buat dari SMA, kemudian dengan nama sendiri sih. Awalnya itu dengan nama sendiri. Masih ada embel-embelnya blogspot.com gitu. Nah, setelah Iputu Dirgo ya. belajar, gimana? Iputu Dirgo, Iputu Strip Dirgo dot blogspot.com ya. Ya, benar. Itu dulu namanya. Karena dibilang kurang menjual gitu namanya. Kalau pakai nama pribadi itu kan kurang menjual katanya. Ya, Akhirnya siapa bilang itu? saya ganti domainnya itu jadi .com ya. Saya belikan. Jadinya .com ya, komersial lah. Ya, Tanpa embel-embel nama dan juga subdomainnya dari blogger. Itu awalnya. Penasaran dengan dunia teknologi dan ingin memasukkan bahasa Bali ke ranah itu awal. Sejak kapan berubah dari Iputu Dirgo menjadi belajarbahasabali.com? Berubahnya sih enggak gini ya, apa namanya itu 1 tahun yang lalu. Ketika itu kan, ketika dimulainya belajar online, nah itu kan banyak yang nyari materi, nyari soal gitu. Akhirnya berkeinginan untuk saya ganti domainnya biar lebih gimana ya, kalau domain itu masih menggunakan nama pribadi apalagi harus merintis dari sangat kecil itu biar bisa dikenal agak susah. Makanya saya ganti dia domainnya menjadi belajar bahasa Bali.com. Ketika orang mengetik di search engine di web browser di Google Chrome itu, jadi orang ketika ngetik belajar bahasa Bali ya, kita punya saya itu bisa masuk ke sana. Gitu. Oh, gitu. Kalau nggak mungkin orang nyari materi isi Iputu Dirga gitu. Kecuali yang nyari itu yang saya suruh gitu, pasti itu yang dicari. Jadi orang kan pasti apa yang dia perlu pasti itu yang diketikkan gitu. Pemikirannya menurut saya gitu. Coba cek Putu Dirga masih nggak ya? Oh, hilang ternyata benar. Oke, di Tampilannya masih sederhana. tampilannya dengan warna kuningnya, dengan gini Ya. B, aksara Bali B lambangnya. Ya. Ya, warna kebesaran lah. Apa nih warna kuning? Gold, gold. Emas. Warna kuning, ya kenapa saya kuning? Karena warna itu mencolok menurut saya. Ya, psikologi warnanya lah. Masal sih dulu sebenarnya. Gimana kalau biar nggak sama dengan yang lain? Saya cari kuning aja. Selain mencolok kelihatannya, gitu. Mudah untuk orang, oh membedakan logo satu dengan logo yang lain. Siap. Di belajar bahasa Bali bisa disebutkan apa aja isinya nih? Oh, isinya beragam ya, seperti gado-gado itu blognya. Awalnya ya dari awal. Semenjak 2 tahun yang lalu saya fokuskan lagi. Dulu itu banyak sekali nggak adanya bahasa Bali, ada tutorial juga di sana, tutorial Photoshop yang saya bisa saya tulis di sana gitu. Kemudian beberapa tahun kok kayak melenceng dari visi saya gitu. Visi apa misi namanya? Apa Dan sebenarnya visi-visi dari blog ini? misinya biar orang kalau nyari belajar bahasa Bali ya ke sana gitu. Jadi mengembangkan bahasa Bali di ranah internet. Karena sekarang kan sedang digalakkan. Dulu sebelum seperti sekarang ini kan masih jarang ketika orang nyari materi bahasa Bali sedikit sekali ditemukan di internet. Berbeda dengan mata pelajaran yang lain, misalnya matematika ya. Banyak sekali ada. Kalau bahasa Bali masih jarang. Sekarang kan sudah mulai semenjak pandemi ini. Guru-guru juga sudah banyak yang buat video di YouTube kan. Sudah banyak juga yang posting di blognya. Mereka blog, buat blog gitu. Kalau dulu masih sangat jarang. Apa yang kita cari nggak ada gitu. Makanya berkeinginan saya untuk buatlah blog gitu.
yang isinya bisa belajar bahasa Bali. Apa yang dicari orang yang berkaitan dengan bahasa Bali? Isinya kalau sekarang sih beragam ya. Mulai dari bahasa Bali, ada saya pakai bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Karena tujuan saya yang belajar bahasa Bali itu nggak cuma yang di Bali aja gitu. Jadi yang dari luar Bali pun bisa dia belajar di sana. Selain bahasa, aksara juga ada. Ada juga jasa-jasa teman di sana kan, dia mau buat name tag gitu, aksara Bali saya taruh di sana. Selain itu, apalagi Ini ada speaker kan? soal-soal administrasi guru. Oh, Ya. soal-soal. Ya, soal-soal kemudian apalagi cara pengetikan aksara Bali ada berkaitan dengan bahasa dan aksara Bali. Les Bahkan, juga ada di sana ya, les ya, dari luar seluruh biasa. Bali. Ya itu belum diupdate sih sebenarnya. Ini ada gini juga stiker WA bahasa aksara Bali nih. Ya, itu sebelumnya yang saya buat adalah yang bahasa Balinya. Stiker bahasa Bali. Kemudian, karena saya tertarik juga ya, di WhatsApp itu kan orang sering ngirim stiker lagi yang aneh-aneh itu kan. Jadi gimana caranya biar bahasa dan aksara Bali masuk juga ke sana gitu. Makanya saya buat juga stiker bahasa Bali, saya kirim, saya taruh juga di blog dan juga di akun Instagram bahasa underscore Bali ya, di sana juga ada. Jadi bahasa Bali itu nggak ini gimana ya, nggak hanya di buku dan di lontar gitu. Kalau menurut saya bahasa Bali itu bisa dia masuk ke mana saja, di perkembangan internet ini bisa masuk ke blog juga bisa, ke sosial media juga bisa, ke YouTube juga bisa, kita kembangkan ke sana menurut saya. Untuk buat stikernya ini apa pakai itu? Untuk buat stikernya saya pakai Photoshop. Ya, untuk kata-katanya saya ambil dari masukan teman-teman ya. Apa sih yang sering dikirimkan di chat, diketik itu kan? Misalnya matur suksumo. Nah, kan orang kalau udah terima kasih kan pasti matur suksumo. Saya kirimkan, saya buatkan stiker matur suksumo dengan bahasa Bali dan juga ada aksara Balinya juga. Tuh. Intinya apa yang sering digunakan? Biar nggak lama ngetik, stiker aja kirim. Gitu. Selain itu ada lagu Bali juga ya terjemahan. Oh, lagu Bali diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, nah itu juga ada. Kenapa saya buat? Karena ada yang nanya, apa sih artinya lagu ini? Dia senang dengan mendengarkan, tapi belum tahu artinya. Ingin tahu. Nah, itu dia. Rasa ingin tahu dia, makanya saya buatkan terjemahannya. Karena orang itu dia sudah tertarik dengan lagu Bali. Di dalam lagu Bali kan ada bahasa Balinya. Dia ingin tahu, oh ini lagu ini ternyata isinya romantis. Nah, setelah dia tahu artinya terjemahannya kan gitu. Mau udah dia nyanyikan. Saling mendukung lah dengan penyanyi. Oke, intinya Itu saat aja ini sih. kita sedang membahas blog berbahasa Bali, yaitu blog tentang bahasa Bali dengan alamat belajarbahasabali.com. Silakan teman-teman yang ingin belajar bahasa Bali bisa berkunjung ke belajarbahasabali.com, juga ada di IG dengan nama apa deh, bahasa Bali, belajar Bahasa bahasa underscore underscore Bali. Bali. Ya, oke, okay. At bahasa dot un underscore Bali. Dan di YouTube juga ada ya. Ya, YouTube, Facebook juga ada, Twitter juga ada. Oke, lengkap. Siap. Sudah lengkap ini berarti tinggal dicari aja. Nih, kita lihat Ya. Facebook-nya. Nggak bisa login. Di YouTube-nya belajar bahasa Bali. Silahkan Ya. dikunjungi. Terus di Instagram-nya udah tadi belajar underscore Bali. Bener ya? Bahasa Ya, underscore Bali. Oke. bahasa underscore Bali. Kedir. Dari segi pembaca,
Seperti apa perkembangannya deh? Kalau dari di mananya nih, di Di blognya apa di blognya, Instagram? blognya, blog dulu blog. Kalau di blognya dari segi statistik pengunjungnya itu naik turun ya enggak. Jadi blognya ini berdasarkan ya, kalau sekolahnya misalnya hari-hari efektifnya Senin sampai Sabtu, blognya rame gitu. Oh, hari Karena itu. dia nyari materi gitu. Misalnya adalah materi tentang ini itu diberikan di sekolah. Jadi hari-hari sekolahnya itu pengunjungnya banyak gitu. Kalau pas libur ya berkurang gitu. Oke, libur berkurang ya. Kalau pandemi ini Ya. gimana, Dir? Rame nggak? Kan udah Pandemi online semua. ya. Pandemi ini banyak. Karena banyak yang nyari, apalagi guru-guru sekarang kan harus diwajibkan untuk membuat video kan diberikan kepada siswa, Oke. kirim ke Google Classroom mereka kan gitu. YouTube-nya sangat berpengaruh sekali. Karena saya share tentang cara menulis aksara Bali, nah di sana banyak yang mencari. Oke, ya. Rata-rata berapa, Dir, untuk yang di blog? Satu artikel itu? Kalau per artikelnya nggak bisa dihitung. Biasanya yang dihitung itu statistik kunjungannya. Misalnya sehari itu ada 400 view gitu. Oke, Jadi kalau 400 per view. artikel sedikit ya, karena blog itu kan terdiri dari banyak artikel, jadi nggak bisa. Kalau satu artikel mungkin satu view. Tapi semakin banyak ya gitu. Berdasarkan jumlah postingannya dia. Jumlah Oke, statistiknya. dan Kalau saya statistik lihat di harian. ya statistik pengunjung keseluruhannya baru bisa. Kalau per artikel itu nggak pernah ngecek sih. Misalnya artikel ini berapa hari ini dapat. Kan karena banyak juga yang nol. Jadinya ya keseluruhannya lah yang saya hitung, yang saya lihat di statistiknya. Kalau strategi penyebaran informasi yang ada di blog ini, gimana? Oke, kalau penyebarannya, sebelum ke penyebarannya, kalau jadi blogger tuh harus bisa gini, minimal lah bisa ya bikin naruh kata kunci kayak gitu ya, kayak Itu. bermain si SEO itu loh, search engine optimizer-nya itu. Jadi setiap setiap artikel tuh harus kita masukkan kata kunci apa yang orang cari. Di sana sih kalau kita udah bagus naruh kata kunci, nggak kita share juga kan terindeks dia di Google gitu. Jadinya kan kelihatan. Ya sekarang kesulitannya itu ya bersaing dengan situs situs portal berita. Karena semua keywordnya ada diambil semua. Gitu. Itu yang menjadi tantangan sebenarnya. Nggak hanya berita yang ditampilkan sama portal. Kadang keyword-keyword kecil juga diambil gitu. Tapi cara penyebarannya selain dari bagusin bikin postingannya juga saya tautkan ke Facebook dia. Ke Facebook, kemudian juga di Instagram kan. Karena masing-masing punya apa ya, jumlah pengikutnya sendiri. Misalnya di Facebook dia kategorinya ini, kalau di Instagram dia ini. Penikmatnya beda-beda itu. Kayaknya saya share ke sana. Nggak mungkin yang, kalau yang di Instagram, misalnya 50, 50 ini juga mengikuti di Facebook orang yang sama, kayaknya tidak semua seperti itu. Jadi beda-beda karakteristiknya. Kalau di Facebook dia, cenderung mungkin ya yang bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan banyak dia menggunakan Facebook. Jadi jarang menurut saya dia dia menggunakan Instagram. Jadi yang muda-muda biasanya saya lihat di Instagram. Bukan berarti tidak ada ya, ada, tapi sejauh ini yang saya lihat ya yang muda itu bermain di Instagram ya. Kalau di Facebook ya yang bapak-bapak sama ibu-ibu dia share gitu. Kalau Bapak-bapak, di ibu-ibu itu. YouTube ya di YouTube beragam lagi. Nah, itu banyak yang nyari gitu. Ada anak-anak,
dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu juga ada. Berarti YouTube yang Saya paling share di beragam. sana, saya tahu. Gimana? Berarti di YouTube paling beragam ya. Ya, YouTube beragam. Kalau kata Penikmatnya beda-beda. kalau Gimana? kata kunci yang paling banyak apa? Kata kunci yang paling banyak sekarang di pembelajaran pandemi ini itu ya bahasa yang paling banyak dicari itu ya sekarang tahun ajaran baru pasti nyarinya administrasi bahasa Bali gitu. Ya, 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 Itu ya. yang banyak nyari. Terus pelajaran sekarang kan banyak tuh nyari video video aksara Bali yang akan di-share di Google Classroom dan juga di Zoom kan guru-guru pakai Zoom kan Ya, itu ya. nanti diberikan. Ya, Itu yang paling banyak tentang pembelajaran dari SD pembelajaran. sampai SMA ya. Oke. Dia ada Halo pertanyaan. Panji. Ya. Enten. Bidan Putra hadir ya, semua Blis sudah hadir, mantap. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbok Jul. Izin tanya, Bli, isi atau materi blognya himpunan dari berbagai sumber atau Bli yang punya blog aja? Dari berbagai sumber sebenarnya. Ada juga yang saya rangkai sendiri, ada yang dari pemahaman saya, ada yang dari berbagai sumber. Biasanya kalau dari sumber lain saya isi di bawahnya, ngutipnya dari mana gitu. Tapi untuk sekarang fokus sih saya, misalnya saya share itu tentang media pembelajaran yang saya buat. Misalnya sekarang kan banyak yang menggunakan PowerPoint, Oke. saya buatkan media yang berbasis PowerPoint taruh saya di sana. Selain itu sekarang tutorial tuh banyak juga yang nyari, misalnya tutorial cara menginstal Bali Simba itu kan ada di pelajaran itu ada dia, ya pasti banyak yang nyari. Saya berikan juga video dan juga artikelnya. Kalau video saya bawa dia ke YouTube, kalau artikel saya bawa ke blog. Jadi isinya beragam ya dari berbagai sumber. Harus harus baca juga dari sumber lain gitu. Terutama yang berkaitan dengan aksara Bali. Jadi nggak bisa sembarangan gitu, ada aturannya, ada pasang aksaranya yang harus dipahami, apalagi aturan yang baru gitu. Terutama pasang aksara Bali dan juga bahasa. Kalau media-media yang saya buat kan saya ketik dengan kata-kata sendiri lah, bagaimana itu pengoperasiannya, bagaimana cara mulainya kan. Tidur. Berarti paket komplitnya ada di YouTube ada, terus di apa namanya? Blog juga ada. Ya, enggak komplit-komplit amat. Karena saya mengelolanya sendiri, jadi kadang tidak maksimal menurut saya karena terbatasan ya. Jadi kalau saya fokusnya di Instagram, mengelola bahasa underscore Bali itu, blognya yang jarang di-update. Bahkan YouTube-nya sekarang udah jarang. Karena saya ngajar juga di sekolah gitu. Kok banyak sekali administrasi yang harus dibuat. Ingin sih berkolaborasi gitu dengan orang lain tapi belum belum ada waktu untuk melaksanakan itu. Idenya ada, cuman nyari orangnya yang benar-benar bisa diajak kerjasama gitu. Bahasa dan aksara Bali banyak sih yang bisa, namun untuk membuatnya konsisten itu yang susah. Jadi ada yang semangat di awal gitu, pertengahan tiba-tiba hilang gitu, hilang semangatnya. Karena saya seperti itu juga, awalnya semangat menggebu-gebu bagian ini, muncul ide baru yang ini saya stop dulu, pindah ke sini. Artinya hanya menurut saya masih kurang maksimal, walaupun tetap berjalan tapi kurang maksimal. Tapi ada keinginan kerjasama dengan misalkan lembaga yang bergerak di bidang aksara Bali misalkan atau di bidang bahasa Bali, pernah nggak berpikir atau kerjasama dengan Disbud gitu atau Dinas Pendidikan, pernah berpikir seperti itu nggak? Oke. Saya dari saya sih ingin pernah sih terpikirkan untuk kerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan juga para praktisi yang
aktif mengelola bahasa Bali kayak misalnya di Instagram, media sosial yang lainnya bersama-sama, you know, maksudnya itu kayak bersama-sama membuat suatu media yang bisa dipakai untuk bersama. Jadi orangnya itu nggak cuma satu. Kalau sekarang ini kan terpecah-pecah menurut saya, karena masing-masing punya keinginan yang berbeda. Dia bikin ini, namanya ini namanya. Saya diajak kerja sama sih bisa, oke-oke saja. Cuman itu ya mau menyatukan berbagai pandangan itu yang agak susah. Sebenarnya beda pendapat itu kan bagus. Jadinya semakin bervariasi lah ininya, kontennya. Jadi nggak monoton. Jadi misalnya ada yang pinter bagian desain, ada yang bagian materi bahasa Balinya, ada yang pinter bagian aksara Balinya, itu bagus tuh. Kombinasi yang pas lah. Ada yang mungkin yang bagian ngetik captionnya, ada yang bagian web programmingnya, gitu. Bagus sebenarnya. Kalau sendiri-sendiri, itu saya lah ini mengelola blog, mengelola codingannya, agak sebenarnya agak ribet. Kalau bekerja sendiri, tidak semaksimal bekerja dengan kelompok. Tapi Jadi jika ditanya apakah ingin, ya ingin. ada orang yang sempat masuk nggak ke sini? Ada yang bantu atau dari awal memang sendiri dari membangun tanpa ada yang bantu? Dari awal memang sendiri. Ya, jadi awalnya itu saya buat blognya sendiri, terus berkembang bikin sosial media yang lain, kayak Instagram. Semuanya sendiri dari buat artikelnya, dari ngedesainnya, dari baca apa namanya itu, baca referensi apa yang harus dibuat itu sendiri. Okay. Karena nyari Berarti orang yang untuk diajak itu yang agak susah. Untuk konsisten itu susah ya. berarti petapan dagang sate nih, oh. Okay. Alright, taruh. Saya lagi nih. Kalau belajar coding di mana, Dir? Kan pakai coding nih. Pernah kan nggak pernah kuliah gini kayaknya. Bagian apa? Bagian Desainer IT ya. IT. Oh, kalau saya belajar desainnya itu, desain dan codingnya itu belajar otodidak di warnet dulu. Ketika saya SMA, senang di warnet. Sudah belajarnya dari sana dan dari HP sebenarnya. Dari YouTube sebenarnya saya belajar. Gini, codingannya itu, kan kalau kita penasaran pasti mudah untuk belajar itu. Kalau rasa keingintahuannya bagus gitu ya, ingin tahu tentang hal ini, belajarnya akan semakin mudah. Saya belajarnya itu di warnet, untuk editing fotonya di warnet. Kalau codingnya di YouTube, udah pakai laptop sendiri sih. Prosesnya agak lama karena belajar sendiri. Berbeda dengan yang mungkin kalau kuliahnya jurusan itu lebih cepat karena diajarin dari mana kita mulainya. Kalau saya dulu tuh nyari-nyari mana sih yang harus dipelajari pertama untuk membuat ini agak susah. Tapi sekarang dengan adanya YouTube tuh dan juga website-website kan gampang diajarkan mana sih yang harus dipelajari. Semuanya ada di YouTube sebenarnya. Kalau belajar apapun ada di sana. Nggak susah sebenarnya sekarang belajar. Bahasa pemrograman yang dikuasai apa, Dir? Dikuasai pun sih nggak ada. Bisa sedikit-sedikit sebenarnya. Apa ya, CSS bisa, HTML bisa, JavaScript bisa, tapi sedikit. Kalau di blognya itu kan kita nggak harus banyak belajar codingannya. Karena CMS-nya sudah ada, content management system-nya sudah ada. Ya blogger itu dia kan punya, kita tinggal masukin artikel. Paling kalau ngedit template-nya, edit sebisa saya aja. Jadi nggak banyak sih yang harus dirubah. Mungkin ngedit warnanya, mungkin kalau menambahkan
tombol ya masih bisa ya, standar-standar yang sederhana masih bisa. Ada juga cari di YouTube menambahkan ini ya. Sudah larinya pasti ke YouTube gurunya. Gurunya ada di YouTube kan. Tapi kalau gini Dir, melihat perkembangan blog-blog yang, oh nah ini ada lagi pertanyaan, kesulitan mengelola blog ini selain timing apa Bli? Di Dirgo. Oke. Kesulitannya ya yang pertama itu timing. Kemudian kita harus nyari gini sebenarnya. Kalau saya nyari yang apa sih konten yang hit sekarang itu tapi masih kaitannya dengan bahasa Bali. Nah, itu yang susah. Apa sih yang dicari orang tentang bahasa dan antar Bali. Itunya yang agak susah. Misalnya harus riset dulu, misalnya kalau kita buat konten yang viral, misalnya cara penulisan ini kan, nah sekarang kan banyak yang ditemukan kesalahan-kesalahan penulisan asalnya. Saya buat itu. Kesulitannya ya di sana menentukan idenya. Ide yang akan dijadikan postingan itu yang agak susah menurut saya. Karena harus nyari apa yang orang cari, Mak. Tapi konteksnya masih di bahasa dan aksara Bali. Itu yang agak susah. Dan itu ya tadi waktu. Karena mengelola banyak sosial media itu agak ribet di bagian waktu. Belum lagi buat desainnya, isinya. Kemudian riset gininya juga menentukan. Kalau di sosial media itu yang saya rasa susah itu membuat desainnya. Desain yang menarik, yang menampilkan bahasa dan juga aksara Bali. Itu yang agak susah. Jadi harus banyak nyari referensi-referensi. Hanya dari isi, dari desainnya juga. Terus captionnya. Nah, banyak perlu sebenarnya yang dipertimbangkan. Tuh. Membuatnya jadi maksimal. Lanjut, ada pertanyaan lagi masih dari Mbok Jul. Kayaknya Mbok Jul ini tertarik dengan blog Belajar Bahasa Bali. Blognya bagus, Bli. Ada rencana Akbar mau diapakan blog ini ke depan? Kedepannya? Kedepannya mau diapakan, Oke. tuh? Tujuan saya yang paling besar tuh buat kayak menjadi database dari bahasa dan aksara Bali. Tujuannya yaitu ketika orang nyari bahasa Bali, ini untuk yang paling awal sih saya targetnya adalah untuk guru. Kedepannya nanti ini masukan dari teman-teman juga, teman-teman sama guru. Gimana kalau nanti administrasi yang terbaru, yang terupdate, yang belajar bahasa Bali di sekolah ada di sana. Ketika orang nyari RPP, langsung ketemu. Ketika orang nyari soal, ketemu. Ketika siswa ingin belajar juga, bisa di sana latihan soal. Yang saya kembangkan sekarang itu dia, latihan soalnya. Jadi siswa langsung bisa mengerjakan di sana, langsung kelihatan hasilnya. Jadi mereka bisa mengkoreksi diri mereka sendiri. Kerjaan soal yang Itu dikembangkan. tujuan terbesar adalah menampung semua administrasi guru bahasa Bali. Nanti mungkin media media untuk penyuluh rencananya saya buat di sana. Jadi penyuluhnya tinggal biar tidak susah karena membuat desain itu untuk ditampilkan kan agak susah karena harus belajar dulu. Jadi saya mungkin buatkan template-nya biar nanti bisa di-download, bisa dibuka di misalnya yang paling mudah kan di PowerPoint. Jadi teman-teman yang belum bisa desain atau masih agak belum pas itu bisa nanti download di sana. Tinggal diganti mungkin isinya diganti kemudian gambarnya juga diganti. Terserah atau mau langsung digunakan juga boleh. Tinggal diisi label nama gitu. Jadinya bisa membantu teman-teman gitu. Intinya blog itu bermanfaat untuk orang banyak. Itu sih Bermanfaat. tujuannya. Ya, bermanfaat untuk orang banyak. Sekarang sih baru untuk siswa dan guru saja. Itu pun masih sangat sedikit. Oke, sekarang untuk siswa dan guru. Oke.
Ini apa nih? Oh, geser ke tengah. Oh, orangnya ke tengah, Der. Terus nyamping nih Oh ya, dah, ngoyong. dah. Ya tadi cara tuke bisa di pinggir beliau. Lanting, ling samping, lanting. Ya. Nggih, bisa nampure nih, nggih. Nggih. Oke, lanjut. Dir, Ya. kalau melihat nyanan game terakhir tuh. Dan Ya. perkembangan blog bahasa Bali saat ini di Bali seperti apa? Blog yang membahas tentang bahasa Bali gimana, Dir? Kalau sekarang sih sudah banyak ya, sudah belum terlalu banyak, tapi sudah berkembang ya. Jadi sudah banyak yang anak-anak muda sekarang yang belajar membuat blog, menulis isi kontennya berbahasa Bali. Apalagi sekarang kan ada lomba itu, lomba website itu kan, ada lomba website. Menurut saya belajarnya yang dari awal ya dari blog dulu, ya terjun di blog. Oh, ini dia mengelolanya nanti. Baru ke website gitu. Kalau menurut saya nanti boleh juga dari website langsung sih. Perkembangannya ya sudah semakin banyak yang mengembangkan tulisan bahasa dan aksara Bali di sosial media. Apalagi sekarang kan aksara Bali sudah bisa masuk ke segmen internet manapun. Nggak hanya di HP, di laptop, di internet. Semuanya sudah bisa masuk ke aksara Bali. Jadi sudah sangat berkembang. Oh, ini marung enah. Oh ya. Sekali lagi teman-teman yang ingin bertanya bisa bertanya di kolom komentar. Ya ampura bisa. Saat ini kita membahas tentang blog yang atau blog atau media yang bergerak dalam pengembangan bahasa sastra dan aksara Bali. Salah satunya adalah blog Belajar Bahasa Bali. Teman-teman bisa lihat di silahkan cek di belajarbahasabali.com. Oke, untuk sekarang ke kalau YouTube gimana deh terkait YouTube yang belajar bahasa Bali ini? Oke, kalau YouTube-nya, awal mulanya dulu saya ceritakan ya. Buat channelnya sudah lama dari 2013, namun aktifnya itu semenjak ini udah 1 tahun yang lalu ketika belajar online itu, karena saya juga dapat tugas untuk buat video seperti itu. Jadi tahulah banyak guru yang waktu itu kesusahan mencari, apalagi dari media yang untuk dari hanya bermodalkan spidol ke bergeser sedikit ke digital gitu, kan memang perlu proses dia menurut saya. Jadinya oh pasti banyak yang nyari. Saya berpikirnya sana oh kesulitan teman-teman di guru bahasa Bali pasti buat video. Nah, maka dari itu semenjak 1 tahun yang lalu pas pandemi ini mulai saya gencarkan buat konten-konten untuk pembelajaran bahasa Bali, mulai dari belajar nulis, kemudian belajar bahasa Bali sehari-hari, walaupun belum lengkap, saya coba share di sana. Oke. Masa nggak ada kolaborasi dengan istri nih, Den? Nggak ada. Rencana ada dari untuk membuat kayak nyanyikan kupuh itu lah. Suara saya kan merdu ya, merusak dunia. Kalau di bagian kupuhnya itu rencana sih mau kolaborasi dengan istri. Dia kan suaranya bagus. Gitu. Saya kan cempreng, nggak cocok rasanya. Lagi nggak bisa melantunkan gitu. Jadi rencananya ada nanti. Jadi biar beragam. Tapi tetap intinya bahasa aksara Bali. Dan juga aplikasi, nah di sana ada aplikasinya. Karena saya juga sering sharing aplikasi apa saja yang bisa menunjang atau membantu kita untuk belajar bahasa dan aksara Bali. Ya semacam review lah, review aksara Bali kan. Bantu juga teman-teman developer yang membuat aplikasi. Jadinya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi kalau ada aplikasi yang bagus, yang baru menurut saya buatkan tutorialnya bagaimana cara menggunakannya, apa fiturnya.
Oke, cara Karena mengetik. banyak juga yang nanya, kan ketika saya mengetik, membuat sesuatu yang ada aksara baliknya, pasti ada yang nanya, ini pakai aplikasi apa buat buatnya seperti ini? Pasti ada yang nanya, dari sana juga dapat ide. Oh, banyak yang masih ada yang belum tahu atau ada yang ingin tahu kan dari satu orang, kemungkinan orang lain yang lain juga punya pertanyaan yang sama kan gitu. Mana sih carinya? Pasti dia ngetik di YouTube tuh. Nah, misalnya cara mengetik aksara Bali di laptop. Nah, pasti banyak yang nyari. Cara mengetik aksara Bali di smartphone Android juga pasti banyak yang nyari. Dari sana saya jadikan konten ya. Apa namanya, permasalahannya saya berikan solusinya lewat video tutorial. Kemudian juga anak-anak yang belajar aksara Bali kan dari SD belajar aksara Wijayanjana kan masih agak kesulitan, apalagi belajar online seperti ini. Belajar di kelas pun masih kadang ada yang lupa. Apalagi belajar online yang agak susah, makanya saya bikinkan video bagaimana cara mulai menulis aksara Bali. Walaupun videonya nggak bagus-bagus amat ya, tapi ya setidaknya bisa membantu sedikit daripada nggak ada sama sekali. Ya sekarang juga sudah banyak teman-teman dari guru dan juga penyuluh, ya banyak yang sudah membuat video sejenis itu bagus sebenarnya. Jadi nggak cuma satu sumber, ya bisa dari sumber yang lain. Ini Dan oh juga sampai lumayan itu subscribernya naik. Maaf saya potong ya. Lumayan juga subscribernya itu naik dari cuman berapa tuh 200, sekarang ya udah jadi 2000 gitu. 2000 ya. Karena Sudah. mungkin itu ya karena Sudah sudah banyak dimonetisasi. yang nyari. Ya itu harus ampun gitu. Tapi masih sedikit ya berbeda. Karena penikmatnya ya yang mau belajar. Kalau sekarang kan orang bersosial media mau buka YouTube itu pasti nyari hiburan, jarang atau sedikit yang nyari pembelajaran gitu. Karena mungkin pulang kerja dia kan pasti cari hiburan gitu. Jadi kalau konten pendidikan itu ya masih kalah jauh dengan yang hiburan. Kalau saya amati gitu. Ya. Siapa tahu nanti ke depannya bergeser, semua orang ingin belajar ke YouTube gitu. Gak hanya cari hiburan saja. Ya, itu tadi selain ada blog yaitu belajarbahasabali.com juga ada channel YouTube-nya yaitu Belajar Bahasa Bali. Di sini ada banyak hal termasuk nama tokoh anime dengan aksara Bali gitu misalkan. Terus ada Ya. tutorial Bali terus ada tutorial Bali Simbar 2021, ada penganggit tengenan. Terus ada penganggit tengenan ada gadeg dibahas beberapa seri nih ya, berseri nih ya. Ya, saya jadikan beberapa seri karena kalau dipaksakan sekali itu memang bisa, tetapi anak-anak itu agak susah dia menghafal. Jadi saya jelaskan secara detail untuk satu persatunya. Misalnya kayak membuat aksara ini atau membuat penganggit tengenan itu. Jadi saya pisahkan dulu aturan yang sama, aturannya yang berbeda itu. Kan saya buatkan video biar anak-anak itu cara nulisnya dia tahu, aturannya penggunaannya seperti apa, contohnya apa, kemudian baru latihan. Dengan begitu kan aturan yang pertama gitu. Jadi di akhir pasti saya berikan nanti aturan yang kedua, silakan lihat video ini, video berikutnya gitu. Setelah dia bisa menjawab, biasanya di video atau enggak di deskripsi saya taruh latihan soal. Ini kan berlanjut ya. Jika dia sudah bisa membuat ini dengan aksara Bali, maka dia akan lanjut ke video berikutnya. Kalau saya tampilkan keempat, misalnya ada empat aturan dalam penggunaan penganggit tengenan itu. Misalnya penganggit tengenan namanya itu cecek, nah misalnya sebagai contoh kan ada beberapa aturan. Bisa sih ditampilkan jadi satu, cuman waktunya yang agak lama, durasinya juga agak panjang. Gitu. Kalau saya pisah kan, oh dia paham dulu segini, lanjut ke sini. Terus juga videonya nggak terpencar gitu, jadinya
ada berurutan, saya kasih nomor dia biar gampang ingatnya. Biasanya di deskripsi juga ada, jika sudah paham video yang pertama silakan tonton video yang kedua setelah menjawab latihan. Jadi nggak cuman lewat aja gitu. Dia nonton hari itu biar ingin apa namanya, biar tugasnya selesai, nggak seperti itu. Jadi dia memang benar-benar fokus belajar. Nyari fokus anak itu yang susah. Kadang biar selesai aja PR-nya, dan itu hilang lah. Itu sih dasar saya untuk kenapa videonya saya bisa-bisa. Selain karena durasi juga, karena saya berusaha biar lengkap. Mulai dari cara menulis, yang saya katakan tadi, dan juga latihan. Ini ada saran, nama artis drama Korea dan K-pop dalam Aksara Bali bisa aja rame dari Mbak Charmu Citrawati. Oke, yeah. Kemungkinan nanti bisa sih sebenarnya, tetapi kepuniki Mbok ya harus riset dulu. Kalau nama-nama itu kan yang kalau nulis aksara Bali itu berdasarkan pengucapannya, nah, salah sedikit jadi pro kontra. Nah gitu, kadang-kadang yang membuat saya itu harus ekstra lagi nyari referensinya. Misalnya siapa namanya Jungkook, nah gitu ya, nanti saya salah ketikan dengan aksara Bali lain dan dibacanya gitu. Harus jadi apa yang akan saya jadikan konten ya harus saya pahami dulu gitu. Jadi ingin sih rasanya buat konten yang apa yang viral, bagaimana kalau jadikan konten gitu. Pengen sebenarnya, tapi ya ketika video itu sudah jadi kadang ada yang miss sedikit. Jadi misalnya satu aksara bisa, satu aksara atau satu penganggi suara yang salah ketik. Biasanya kan kalau bikin konten seperti itu saya kadang satu aksaranya yang salah udah jadi ini menimbulkan perdebatan nih, gimana sih bacanya gitu. Jadi perlu perlu apa referensi untuk membuatnya, jadi perlu banyak membaca gitu. Kalau membuatnya sih sebenarnya gampang, mempertanggungjawabkannya ya agak susah nanti. Tapi Kenapa gini tulisannya? bagus kayaknya Dir, di salah satu ini penganggi misalkan keliru pengucapan penggunaannya, nanti kan rame jadinya dan naiklah ratingnya. Nanti kayak klik klik bait gitu ya, sengaja disalahin biar rame, adsennya masuk ya gitu. Enggak, tapi bagus itu karena biar ada aja perdebatan, karena selama ini kan kita melihat bahwa lempeng-lempeng aja gitu. Dengan salah ada satu, misalkan di sini kan ada dibahas tentang kesalahan penulisan alun-alun Gianyar gitu. Satu kesalahan bisa banyak orang yang gini, jadinya ya keluar tuh dedengkot-dedengkot bahasa Bali gitu. Daripada dia diem kan nggak ada kerjaan, bagus itu sebenarnya. Iya, saya gini, kalau dari pemikiran saya agak berbeda sedikit. Ketika kita salah, apalagi dengan menggunakan nama channel belajar bahasa Bali, pengen nih channel belajar bahasa Bali, tapi pelih. Nah, itu yang kadang kadang membuat nggak bisa tidur nyenyak. Langsung down nih. Tadi bisa pelih. Kadang ya kadang orang lebih lebih senang nyarinya ketika orang itu salah. Walaupun sedikit ya yang selalu dipermasalahkan ke yang salahnya itu, jadi ya, dia nggak fokus dengan berapa benarnya gitu, yang fokus adalah ada salahnya nggak gitu. Nyari salahnya dulu gitu. Dia nggak lihat udah benernya berapa gitu. Kadang itu yang membuat saya untuk buat konten agak pikir dulu, ini nanti ini jadi masalah nggak, jadinya agak agak worry, agak takut lah kadang di sana. Pengen juga diskusi dengan tokoh-tokoh yang ahli di aksara Bali. Kedepannya sih ingin agar distandarisasi lah, misalnya untuk pengucapan ini tulisannya bagaimana gitu, jadinya, dan itu dibagikan juga ke masyarakat gitu. Kayak ada database-nya, misalnya disebutnya yang punya itu. Nanti kan
masyarakat nyari ke sana penulisan ini, misalnya nulis alamat, nah, dia A-nya pakai apa, pakai H biasa atau yang menggunakan akare. Jadi masyarakat itu nggak lagi debat untuk ini pakai ini. Saya bisa aja sih membuatkannya, tapi mereka kan pasti nanya dasarnya, dasarnya ini kenapa pakai ini. Kadang orang yang share itu juga ngambilnya itu berdasarkan pemikirannya sendiri, itu nggak berdasarkan sumber. Karena saya pernah seperti itu, repost punya orang, ditanya dasarnya apa, nah, kok tulisannya seperti ini. Kadang kalau nggak saya tahu, ya nggak saya buat. Yang saya buat yang saya tahu. Jadi ketika dia tanya saya bisa menjawab. Itu nanti ya kedepannya supaya ada standarisasinya untuk penulisan, misalnya kata ini kalau memang dia huruf vokal harus seperti ini. Jadinya udah ada apa namanya itu, kalau di kuliah dulu cepat siku-siku namanya, kalau di bahasa Bali ada dasarnya itu, aturannya. Jadi orang lain tuh ketika membuat dia bisa, apalagi sekarang penulisan jalan itu kan banyak yang salah. Kenapa salah? Ya karena bukunya juga sangat sulit untuk didapat, penulisan yang benar terutama. Berarti harus Itu ada menurut saya persamaan gini, persepsi. ya persamaan persepsi ya itu yang penting. Misalnya penulisan apa, email, nah, kan ada yang email, ada yang email, nah itu kan ada juga yang ini telepon kan, ada telepon, ada telepon, nah Telepon. itu pasti berdebat itu ya, yang mana itu telepon apa telepon. Nah, jadinya mau buat konten itu menimbulkan pertanyaan. Oke, Itu aja sih itu menurut saya kesulitan buat bikin konten. konten. Oke, saya suka postingan di Belajar Bahasa Bali, misalnya soal soal latihan yang bisa kita coba langsung dan skornya langsung keluar. Terus video tutorialnya juga keren. Oke, itu tadi Mbok Charma Citrawati. Dilanjutkan berarti. Oh, biarin aja Iya, rame Kang, kan ya kamu sederhana. tuh. Ini saran, biarkan aja rame, bisa didiskusikan lagi, diskusi bersama dengan kepala dingin. Rencana sih ingin seperti itu, misalnya kalau ada pesamuan alit itu ingin saya rasanya ikut di sana biar paham langsung dari pakar-pakarnya itu kan. Oh, Apalagi pesamuan alit sekarang nggak ada. Apa itu, janji-janji aja. ada waktu ini pesamuan alit, tapi saya yangnya yang nggak tahu atau gimana. Ada membahas itu untuk penulisan nama jalan itu kan. Sayanya yang mungkin nggak tahu. Saya ingin Pesamuan dapat alit. sebenarnya filenya itu. Yang Ya, pesamuan alit bahasa Bali yang 2019 tahun 2019 ya? ya kalau Ya. tidak salah yang itu. Nggak ada realisasi Ingin saya sampai ikut sekarang. di sana. Nggak ada orang Karena waktu sempat itu saya kan. sampai cari, ya waktu itu kan penulisan apa tuh alun-alun Gianyarnya itu yang salah itu kan di repost di kalau tidak salah nama apa nama fanspage-nya dari Gianyar itu dia nge-set ketika salah kan diperbaiki itu, nah ditampilkanlah ini yang benar, nah kemudian di bawahnya ada penulisannya berdasarkan mengikuti pesamuan alit gitu. Kalau saya kan pasti cari itu gimana sih isi dari pesamuan alitnya, saya sampai ke disebutnya artinya tentang apakah ada soft copy atau hard copy-nya gitu. Biar nanti ketika saya posting ini saya bisa jawab, oh ini loh ada datanya, ada dari sini gitu. Ingin Dapat. sebenarnya, tapi lah saya ke dinas kebudayaan tidak ada. Dinasnya pun katanya belum tahu gitu, itu yang aneh. Ya, itulah. Jadinya perlu ya, mungkin hasilnya itu harus bisa dibagikan kepada masyarakat. Jadi tidak hanya perseorangan yang memegang. Biar tidak kelihatan kalau kalau mau yang benar cari orang ini. Kelihatannya seperti itu. Jadi kalau bisa itu bisa diakses semua orang. Apalagi yang misalnya percetakan itu mereka kan sangat
perlu juga itu, ya, biar nggak salah mengetikannya, gitu. Yang buatnya juga gampang. Apalagi mereka kan udah semangat mau Ya. mengajarkan, ikut melestarikan bahasa Bali, aksara Balinya di Panama, toko-toko mereka, kan? Sekarang udah pakai aksara Bali. Tapi ketika salah ya diketawain oleh banyak orang, gitu. Misalnya waktu ini salah ketika menggunakan mengetik dengan Bali Simba itu kan masih ada yang salah. Ya, ya. Itu yang penting untuk diberikan apa ya? Solusi penulisannya bagaimana, terutama yang kata-kata serapan itu banyak sekali yang salah. Saya pun sering salah karena sumbernya sedikit, berdasarkan pemikiran saya aja, oh ini kayaknya ini saya baca, ini saya cari ke di KBBI ini, gitu. Banyak yang masih salah, katanya nggak ada dasarnya, gitu. Menurut saya kurang, bukan nggak ada, kurang kurang dipublikasikan. Jadinya kalau mau buat ini harus nanya ke orang itu, gitu. Nyari dia orangnya yang nge-share tentang aturannya itu. Tidak dipahami oleh semua orang. Berbeda dengan aturan yang dulu kan didapat di SD itu, masih banyak orang yang paham. Seperti penggunaan adeg-adeg yang di tengah itu. Karena banyak orang-orang tua yang di FB yang saya lihat ketika saya share tentang misalnya nulis kata jomblo, kan ada adeg-adegnya di tengah. Nah, dijo adik pelih tulisannya di zaman sumber, nah gitu. Padahal ada uber-uber yang mungkin yang baru entah gimana itu. Ada boleh menggunakan adeg-adeg di tengah yang enggak sempat tiga. Dulu mungkin belum boleh gitu. Artinya masyarakatnya enggak semuanya tahu. Itu yang perlu untuk dikembangkan lagi. Ditaruhlah di web, webnya disebut pedoman yang baru, jadi semua orang bisa akses ke sana. Intinya kalau mau menyebarkan kan nggak harus satu orang yang tahu, gitu. Nah, artinya semua masyarakat bisa menjangkau. Orang itu Harapannya sih rencananya itu mau yang buat website. Orang itu rencananya mau buat iya. website dan memuat banyak hal, termasuk isi lontar-lontar, tapi sampai saat ini nggak ada, sudah 2 tahun berlalu lah. Dan itu nggak ada. Biasa pemerintah, jangan terlalu ginilah, santai lah. Lanjut. Kalau diajak Misal, kerja sama sih, ya penyuluh pun pasti mau, guru-guru juga, guru bahasa Bali juga pasti mau, ya, bekerja sama-sama. Jadi kalau guru bahasa Bali menyebarkan di sekolah, kalau penyuluh di masyarakat, kan seimbang lah, itu jalannya beriringan. Kalau satu orang yang harus dicari ya susah, harus berkolaborasi lah. ya, ini lanjut. Beli dari jauh logonya kayak kupu-kupu. Apa ada hubungannya sama apa nih? Songkang? Apa di songkang? Bentar, mana itu? Songkang itu apa ya? Tapi ini ke songkang. Ya, nanti dijawab, Kak, Mbak. kalau Beli. saya buat Apa itu songkang? logo Ampure yang tenuning napi songkang. Buat yang buka kamus semua. Jangan buka kamu sih. Ketika saya buat itu ya logonya ya memang dari jauh kayak kupu-kupu, asal nggak ditambahin malam aja ya. Memang sih kayak kupu-kupu. Saya buatnya dari aksara B, aksara B. Oh. Saya buat gimana gimana biar bentuknya itu aksara Bali, tapi kelihatan juga seperti huruf B Latin gitu. Sebenarnya. Terus kenapa kuning gitu? Karena menurut saya itu yang paling Mencolok. lihat ya, mencolok. Mencolok ketika dibandingkan dengan logo-logo lain, ada kuning di Diana. Nah, itu yang menurut saya biar orang cepat tahu, oh ini logonya. Kalau banyak detail juga nggak bagus. Kalau psikologinya itu kan, kalau cari logo-logo lain kan pasti yang simpel-simpel. Nah, ini kayak logo Suara Sakeng Bali itu bagus. Simpel ya, orang cepat ingatnya, oh ini punya logo. Kalau detail ribet susah ya, susah orang memahami. Karena saya juga
belajar dari YouTube kayak gitu. Ya, semua Hmm. hal ada di YouTube. YouTube lebih dari TV kan ada Ya. slogannya siapa yang punya. Oke, pertanyaan lagi. Beli kalau terlalu banyak upload, oh ini dari Bakta News ini, sekolah langsung komen ini. Beli kalau terlalu banyak upload perangkat pembelajaran, nggak cemas guru-guru jadi malas buat perangkat pembelajaran. Nah, ini juga gini deh, gimana deh? Ya, weh. Sebenarnya semua hal tuh ada gininya ya, ada plus minusnya, ada pro kontranya. Ya, gimana ya kalau gurunya males, itu pilihan kembali lagi kepada pilihan orang tersebut ya, pilihan dari guru. Kalau dia mau menggunakan punya orang ya di sisi lain memang sih dia gampang tinggal guna. Di sisi yang lain dia nggak bisa maju gitu ya, itu aja inti. Jadi dia nggak mau mencoba. Ya kan dia yang akan membawa kita hanya berbagi gitu aja. Ya intinya gitu aja. Sama halnya dengan ada YouTube gitu. Ada YouTube nggak takut nanti orang males kuliah karena semua sudah ada di YouTube. Orang males kuliah belajar dari YouTube. Kan Tapi bagus gitu. kalau ya, kalau kuliah kan mungkin lebihnya dapat sertifikat, dapat apa tuh jasa. Balik lagi sih kepada orang tersebut. Intinya saya sudah berbagi, sudah memberikan apa namanya, berbagi media pembelajaran yang bisa diikuti, mungkin dijadikan macam inspirasi kemudian untuk membuat yang lainnya. Kalau dia jadi malas, menurut saya itu bukan ranah saya untuk gininya dia. Biarkan aja orang tersebut atau siapalah itu yang merasa menjadi malas ketika menonton atau menggunakan langsung, ya balik lagi kepada orang tersebut. Intinya saya sudah berbagi. Nah, selama ya saya bagikan bermanfaat, saya akan bagikan. Harusnya lebih Semoga bisa udah lebih membantu. mudah, lebih rajin lagi harusnya, Ya. kan lebih gampang udah. Okay. Ya, harusnya buat yang lebih bagus dari yang saya buat. Harusnya kalau gurunya kreatif atau apapun itu, harusnya seperti itu. Oh, dia sudah buat gini, ya pakai aja sistem ATM. Itu amati, tiru, kemudian modifikasi, ditambahkan. Mungkin kalau jago di bagian desainnya, ya dioptimalkan lagi desainnya. Atau yang sudah saya buat hanya standar saja gitu. Jadi nanti yang ketika udah tahu, oh, ini ada contoh, gimana kalau kita buat yang lebih bagus? Kan nggak masalah. Dari saya pun juga nggak masalah, ya silahkan. Itu kan kembali lagi kepada orang tersebut. Malah lebih bagus ya. Kalau dibuat lebih bagus, saya juga lebih semangat. Ada yang lebih bagus, buatkan lebih bagus lagi, gitu kan? Ya, persaingan untuk membuat pembelajaran semakin mudah bagus. Asal janganlah saling menjatuhkan, bukan? Gak bagus juga, gitu. Ya, saling mengimprove lah kemampuannya diekspor lagi. Jadi tidak hanya kalau bahasa Bali ya fokus di bahasa Bali aja, enggak. Kalau saya enggak seperti itu. Ya, ya. Kalau kalau kita bisa bahasa Bali ya cari skill yang lain juga. Misalnya kalau kalau saya gitu penasaran dengan hal-hal yang lain. Kalau misalnya kalau guru bahasa Bali misalnya nyari kerja itu guru bahasa Bali bisanya cuma bahasa Bali. Terus ada saingannya lagi satu, kamu bisanya selain bahasa Bali apa? Saya bisa bikin desain. Orang atau sekolah kan pasti milih itu. Oh, ini lebih nih. Ini standarnya bisa bahasa Bali, mana ada mana pamflet bisa ya kan. Gitu. Dijadikan apa namanya itu? Tolak ukur juga untuk menerima. Itu menurut saya. Karena persaingan ke depan kan semakin susah. Jadi kalau kita punya satu keterampilan, ya kan kita kalah dengan yang lebih dari satu. Itu menurut saya. Artinya saatnya mengupgrade diri lah. Itu menurut saya. Misalkan main kripto, misalkan. Ya kan belajar tuh, belajar trading, main kripto, apalah tuh. Ya silakan kan. Siapa tahu itu bisa menghasilkan. Ya. Kan nggak salah untuk mencoba, asal jangan yang merugikan gitu. Selama nggak merugikan orang lain, apalagi uang dapur dirugikan, ya masalah ya. Yang penting nggak merugikan orang banyak. Silahkan dicoba itu kok.
Ini butuh pasti main kripton. Sing Beda sing. ayah nih. Eh, Songkang itu artinya pemain drama Korea genre komedi. Ternyata kalian bahasa Bali. Oh, entus nggak tahu. Okay. Ini Camo, oh Songkang itu tokoh drama Korea apa nih? Ini drakor nih jadul nih. Penggemar Oh, drakor nih. saya tahu yang kayak apa tuh Blackpink, tahu lah. Kalau drama Koreanya paling yang tahu itu Jerian gitu, F4 tahu lah dikit-dikit. Kalau yang baru-baru nggak pernah nonton gitu. BTS ya. BTS penyanyi ya tahu lah dikit walaupun karena sama mukanya semua. Saya nggak SNSD. hafal. SNSD. Dan SD ya tahu dikit awang bete ya nanti bisa gini sing tawang ada betul ngingetan ada kene ada pemain film Korea bisa lagi sampai main star sempurna bukan bermaksud untuk menjelekkan ya bercanda aja yang pernah dimasukkan dalam hati Lanjut, beda-beda soalnya. Truno Kampung nitip salam sama geng Koplet Bersatu. Geng Koplet. Sira niki Truna Kampung. Nyen geng Koplet Geng tuh. Koplet. Geng Koplet ada geng bakso tuh. Geng bakso di Beleleng. Dagang bakso Koplet. Woi niki Mantap. Wisnawa, enten. Dolar Jack Petru Wisnawa. Wis Garden niki, tapi transitnya saking kemukus niki, ajang rawuh. Nution Megatro Dumun. Salam dari Semeton kelas B. Oh. Ini teman-teman timbal-timbal kuliah. Gini, oke, para pemedak sampun akeh nih, sampun kosak. Iring Aduh. iring wacikan tangannya Dumun. Ini boleh napi amatir bogo kan? Oh Jerian Taiwan. Kadang patuh. Jackie Chan di Korea. Masa Jackie Chan di beda. Korea soalnya. Oke. Ya yang paling saya tahu Korea itu Kim Jong Un. Oke, Itu yang ya paling udah dipakai. familiar. Dursang matakan ring kolom komentar. Eh, durusan niki duit sapu napi harga cabe di Beleleng. Iki nunas itu pengentas kocap. Takutnya aneh-aneh aneh. Oh, Biko lain mana? Oh, Suputra niki. Iya. Pasti astu aja Suputra. Tapi gatro ring negara niki. Main kartu Bagus main. bagus niki adanya Truna Kampung. Truina Kartu pi ngopo? ejaan ejaan lama niki pi. Eh tuh eh ejaan lama niki Truna Kampung. Kampueng. Zaman zaman tak enak. Beli Truna beli Kampung. ongko lu, boleh lewat dagang ongkonya depan. Liongko lu di belakang. Oke, okay, nampi malih tuh. Iya. Niki, kan waktu ini dapat juara, dua ya. Tangge, tangge, nyoba nyoba mesti. Nah, Juara dua itu napinnya nih kayak website nih ke di, websitenya. ya, websitenya Ya. itu gimana tentang apa dan gimana perjalanan biar bisa dapat juara dua. Siapa tahu menginspirasi kan, apalagi ada banyak lomba-lomba website belakangan ini. Iya, website dan blog. Awalnya saya ikut itu satu hari sebelum penutupannya saya daftar. Itu pun dikasih tahu sama teman saya itu Tong Kiplet yang ngasih tahu. Itu serangkaian dengan hari ulang tahun PDI Perjuangan, ya mengadakan lomba website. Jadi saya ikuti. Bulan Bung Karno nih. Ya, ya serangkaian dengan
juga bulan Bung Karno ya. Kan PDI juga di sana ulang tahun. Ini dia. Bukan Ya bermaksud bisa. sombong ya nih. Ya bisa tunjukkan. Ya. Hidup Ini PDI. ada banteng. Ya. Moncong putih. Karena Iya, Bidan moncong ingat putih nih. ingat coblos moncong putih gitu. Pilpres masih jauh, eh. Itu mungkin berminat jadi kader. Ah, lanjut. Oke, balik lagi ya. Balik lagi ke websitenya tuh. Oke, saya ikutnya itu 1 hari sebelum daftarnya, 1 hari sebelum lomba. Ya, nyiapinnya itu 2 minggu belajar. Saya belum pernah nyoba untuk buat website waktu itu. 2 minggu itu. Langsung belajar waktu itu. Sebelumnya kan blog. Blog itu kan gampang, lebih gampang. Kita tinggal masukin artikel. Kalau website itu bikinnya dari dasar ya, kayak napis itu napis istilahnya, bikin atasnya diisinya pisah-pisah dia, membangunnya itu yang agak susah, codingannya lebih banyak. Akhirnya rampung juga ya, isi artikelnya sendiri berdasarkan pemahaman saya. Ada juga yang hasil ngambil dari buku, ya saya cantumkan juga sumbernya gitu. Banyak sih yang di sana lebih mainnya ke fitur, jumlah fiturnya kalau saya. Jadinya misalnya fitur ada gatre, kayak beritanya, ada beritanya, kemudian ada juga bahasa Balinya, ada juga aksara, dan juga fitur lain, misalnya mengubah aksara Bali ke, ya mengubah Latin ke aksara Bali. Kontennya kalau bahasa Bali, bagaimana bahasa Bali sehari-hari, saya taruh di sana. Dan juga media pembelajaran ada juga di sana. Selalu saya masukkan media pembelajaran untuk guru dan juga penyuluh. Siapa tahu bisa membantu teman-teman. Walaupun masih sederhana. Setidaknya adalah bisa digunakan gitu. Oke, masih bisa Akhirnya diakses. dapat lah. Berapa ya alamatnya apa? Alamatnya masih kan Alam masih itu kan itu subdomain. subdomain Jadinya dari sudah ditutup. Bali ya? Ya, sudah ditutup, jadi nggak bisa diakses lagi. Saya pun nggak tahu kenapa sudah ditutup. Mungkin terkait dengan servernya mungkin. Oke. Kok ditutup ya? Jadinya nggak ada arsip. Arsipnya mungkin hanya gambar dan juga filenya yang diupload mungkin itu aja. Berapa berapa minggu buat? Itu 2 minggu. Jadi kurang lebih 2 minggu kalau tidak salah ya. Sekitar 2 mingguan dari diberikan subdomain untuk ngupload filenya, sekitar kurang lebih 2 minggu waktu itu. Persaingannya Oke. juga ketat, banyak ada yang sudah tertarik membuat website dengan aksara Bali. Karena sebelumnya juga sudah ada lomba, yang sebelumnya saya nggak ikut, katanya itu lebih sederhana. Saya nggak ikut karena minder waktu itu, asing bisa gitu. Akhirnya yang kedua ini saya lihat, saya coba gen sambil nyari pengalaman, akhirnya bisa juga gitu. Oke. Lanjut pertanyaan Siro Madan Dewo Wahyu loh takon ini nyen mana gitu loh. Sira Dewa Wahyu nih ke nama lain FB ya, nickname aja. Kenapa saya pakai nama lain biar biar gimana ya, biar lebih bagus aja gitu. Jadinya dua punya akun. Sejak kapan di Udah Dirga masuk ke beralih? Bandung. Ah, ya. Sejak kapan di Beralih Dirga beralih profesi. profesi? Profesi napi nih, Ki. Cing nama yang Sebelumnya takon apa nih? sebelumnya tukang jagal, nah makin nanti nanti Ya. Ini sayur, dagang sayur lewat di depan. Aman bu blog demi Lulino hahaha. blog blog bahasa Bali. Like penyuluh bahasa Bali desa selat ya bi. Iya, nanti setiap sampun like, nanti pokoknya bantu
teman-teman penyuluh ya, teman-teman guru ya, saling bantulah. Ya. Support pokoknya Meso Bali dan Aksara Bali di ranah digital harus semangat. Kan sudah ada banyak sekarang portal situs-situs itu. Tidak cuma dari saya saja, ada dari guru, dari penyuluh ya, dari praktisi kan, seperti ini Pak Kutu ini kan bagus tuh, ada Sekolah Saking Bali, sangat membantu ketika stres nyari puisi, yang puisi sedih Suara Saking Bali ya. Nyari juga napi nih kan, cerpen kan bisa tuh di Suara Saking Bali kan bagus tuh. Yang juga kalau nyari inspirasi Kak juga majalahnya bagus tuh, sangat menginspirasi umat. Ya. Yeah. Oke, lanjut, Dir. Nah, ini pertanyaan serius nih. Siap-siap, Dir. Ya, weh, pasti kewah nih. Dari skripsian. Dengan blog ini, dengan mengelola blog tanpa ngajain. Oh iya, sebelum kamu. Kan buat kartu juga ya? Buat kartu untuk gini, buat pembelajaran kartu. bahasa Bali, bisa diceritakan? Oke, kenapa tiang buat kartu aksara Bali? Karena itu tiang ngajar, juga ngajar les ya, pertama. Ya, les. Anak-anak tuh, ini ya bang, terus kalau dikasih tahu belajar dia tanpa permainan, dia akan cepat ngantuk, cepat bosan, cepat lupa itu. Baru tadi dikasih tahu, udah lupa. Nah, makanya saya buatkan kartu aksara Bali. Mungkin bisa saya Ya, silakan tunjukkan, tunjukkan Dir. ya. Ya, tunjukkan kartunya, Dir. Tapi nggak ketemu ya, dia kan jang. Bilang ya, naib ya. Oh, ini aniki. Katangun ganjel ya. Nah, ini Bada. deh. Iru kayun. Ya, isinya diperlihatkan. Biar banyak orang Ya, tahu. coba mungkin coba dia ngetes butuh ingat ya aksara Bali. Itu langsung sap nih. Coba semeton sana uning, nah ini ya ada banyak kartu. Jadi ada aksara Bali ya, ada gantungan, gempelan, angka, banyak sekali. Misalnya nah niki kalau biasanya kalau saya ngajar les ketika sudah saya berikan materi, saya berikan dia gini. Nah niki madan aksara Nati. Ya tunjukkan jika dia paham, Ya. dia pasti bisa. Oke, be. Aksara be. Kalau benar saya balik dia. Oh be. Be Oh gitu. badeng itu. Hah? Kamera depan ya. Oh. Kamu mau Oh banding. badeng dengan nahnya. Men kamera Ya depan. banyak juga saya berikan warna yang lain. Oke, Artinya merambat. beragam lah. Ya banyak Ya. sekali. Awalnya itu saya pakai untuk mengajar les. Ternyata ada juga yang memesan teman digunakan di sekolah. Akhirnya saya cetak lagi. Sekarang pun masih ada yang memesan dari teman saya dari Beleleng ya. Dia mau juga dibuatkan karena dia juga ngajar les. Ketika dikasih permainan, dia akan oh nyaman belajar. Kan Ya, ada ya. istilah belajar sambil bermain gitu. Ya pasti bisa. Dan saya buktikan juga cepat dia nangkepnya. Jadi kan aksara Bali banyak sekali permainan yang bisa digunakan dengan kartu ini. Ini sambil promosi ya bisa diterapkan juga mungkin teman-teman yang lain mau membuat juga ya silahkan ya nggak masalah. Jadi sudah ada inspirasi silahkan dibuat. Oke, Saya tapi nggak lebih akan baik dilihat menutup ya. diri untuk ya. Lanjut, lanjut. Ya beli juga kalau bisa, kalau mau beli juga. Kalau buat sendiri ya silahkan ya. Oke, jadi misalnya permainannya adalah menyusun aksara Bali kan ada 18 tuh yang aksara wianjana. Yeah. Jadinya dia ingat, wah aksara ini apa ya disusun? Disusun berjejer itu lah. Disusun. Kemudian nyusunnya yang biasa atau pakai waktu. Bisa nggak 1 menit kamu nyusun semua? Kejang bangun susun hana caraka sampai dengan. Atau yang kedua bisa juga tebak aksara ini apa? Ini aksara apa? Jika benar, taruh. Ketika salah, ditaruh di sini. Nanti kan dia tahu, oh, saya tadi salah 5. Mau ulang lagi, Mister. Misalnya gitu. Dia manggil Mister atau Pak gitu. Mister, Mister Mau ulang memanggil. lagi gitu. Ya, saya ngajar. Ngajar gini soalnya di sekolah yang ada bulenya. Oh, Mister kau ini.
Mister kalau gitu. Jadi ya Mister Pak ini jarang ya. Mister Mister kok. kalau gitu. Ini agak sing nanang kok ini. Oke, ini jam Itu berapa nih? awalnya saya buat. Oke, 8:30. Sampai jam gurunya Ya, kan, Der? seru, semakin seru. Sampai jam Ya. gurunya, Der? Sampai semengan, gedang. Oh, sampai Semua sembilan. jalur. Apalagi misi main kartu. Main Ya, main spirit. kartu. Dengan tiga kartu, Der. Suruh penonton untuk menebak. Ini kewahan, Dek. Wah, ini kewahan. Ini ada segini kartunya ya. Banyak tebal ya, jadi beragam ya. Berapa tuh? Berapa kartu? Udah berapa yang pas ya? Udah kan? Lengkap? Nah, ini Penganggi suara, penganggi aksara. lengkap ya. Oke. Ya, tiga Mengambil kartu, Der. mengambil gimana? Tiga kartu, perlihatkan nanti penonton yang menebak di kolom komentar. Ini halo halo. Ini kewah. Ini kewa kewa. Oh. Nggak ada yang susah belajar bahasa aksara Bali itu gampang. Ya, makanan. Selalu tanamkan itu pokoknya ya. Ketika belajar aksara Bali, jangan bilang bahasa Bali. Ini kewa kewa aja nih kan. Bilang yang bahasa Bali semua gampang. Otomatis dia nyak belajar. Ya, suara Bahasa itu Bali ini kewa kampungnya. kewa aksara Bali. Ya, yang ini. Oke, yang mana ya? Nah, Kena ambil. Kena dia ambil. Oh, saya dapat kena kok. juga. Dapat. Agak renggangan. Ya, oke, udah tiga kartu. Silakan teman-teman yang menonton dijawab di kolom komentar. Apa ini namanya? Nah, ya, yang ini dulu. Ya, mau balik. Mau Tenai. balik? Ya, silakan dijawab di kolom komentar. Tiganya kan betul ini dengan. Ya, nih. Ya, Ada tidak. Aksara Wianjana, ada gantungan, Gantungan. ada Aksara Swalalita. Ya, ya, oke. Ya. Ya, ini benar man, sepeda motor. Untuk Bro, brosur. dalam bentuk brosur. Silakan dijawab teman-teman sampai akhir ini. Misalnya jawab jawab berdiri. Lo nggak bisa jawab, saya yang jawab sendiri. Oh, Ya. yang ini Aksara. Indah lu, Iya, Aksara jago. dulu ya. Badan. Ya. Oh, ganti mun gitu. Mun Onde. gitu ganti. Nah, ini kewahan deh. Nah, ini gampang. Lalu. Nah, lalu Nah. bu. Ini ande. Ya, Nah. tuh bu. Ya. Nah, nah. Oh. Oke, terlihat. Lalu. Silakan di ketik jawabannya di kolom komentar. Ada 4 orang yang menonton nih. Ya, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Lu Sani Uning. Sani Uning jurusan Kawis. Oh, ini nomor satu nih. Oke. Balik. Nanti nanti boleh pulsa. Silakan beli sendiri di konter. Boleh pulsa di konter. Oke, Ya. nah ada yang tahu. Ini seken nih, Nah. aneh tidak ya, benar. Man buku sih. Oh, seken nih. Oh, man buku kok nih. Yang bisa jawab Ini dapat buku. gedangnya kok. Buku Mengirimnya sastra kan Bali. tuh. Buku sastra Bali. Ah? Bukunya tanggungnya nih. Ragu nanggung. Tanggung. Yang cepat. Siapa cepat Wih. dia dapat. Yang pertama ya, yang jawab pertama. Ini kayak nadosan. Oke. Yuk, Apa nih? muncul. Ya, boleh waktunya, Mbak. Yang baru, Mbak. Yang baru nih, tiga gini, tiga aksara tadi. Tiga, ya, aksara lah bilang. Yang bisa menjawab, dapat buku. Saya kirim Nah, di langsung ke... chatnya tuh. Hah? Ngenah kok. Yang nah di chatnya. Oke, ini lebih cepat. Oh, Oke, nih, ini ya, nah. tuh, Nanyo. Mesuara iyo. Jajero, mesuara AI. Gimana, Der? Kita lihat nomor satu apa? Nah, ini Nomor nomor satu, satu. yuk. De. Tuh, oke, benar. Ya. Ya, nomor dua. Oke, nomor dua. Nomor dua Nanyo. Oke, Nanyo. ini yakin Nanyo. Ya, cek. Ya, Yuk. gantungan aksara Dan, Y, Nani. ya, Nanyo, tuh, ya. Ya, Y ngelang. Ya, Oke. oke. Prinsip nih. Nah, Prinsip. prinsip tapi.
Ini Jajero, Mas Waro AI ya. Balik. Oh, jujur. Set. Ya, Ya. Oke. benar nih Ya. jujur. Berarti siapa? Lama Dwi. dikit duitnya. Dwi Kenyat Duit. 17, silakan ketik alamat atau di DM ya di Suara Saking Bali alamat rumahnya. Alamat lengkap nanti Ya. dikirim. Wih, bawa buku jak foto. Mungkin main kuang baiknya nih. Silakan beli duit di ketik atau dari selat nih. Dari selat Beleleng. Oh, selat Beleleng. Ya ya, di ketik alamatnya di DM beli. Atau Ketik bisa kasih alamatnya. tahu Dirgo, nanti Dirgo yang ngirim ke saya. Wih, telepon Enggak. nih. Saya ngirim ngirim alamat maksudnya WA. Oh, ini alamat nih. Oke. Ya, Kado bisa di rendang DM. abang, kamu. Bisa di DM di akun ini atau dikirim ke Dirgo. Nanti Dirgo meneruskan ke sini alamatnya. Buku apa mandu? Hah? Buku sastra? Buku apa? Oh iya. Si ke dewan-dewan tuh. Isi. Sastranya. Keper. Kebatinan. Oh. Buku kebatinan tuh. Buku kebatin. Tembus 5 angka. Oke, nanti malih. Oke, yang ini kan Nanti Dwi, nanti. kirim alamatnya nih. Nanti dikirim. Ingetan nih, udah ngesap. Oh, siap. Siap, Oke, siap. nih, Siap ketemu. pun. Oke, ini pertanyaan serius ini, Pak Yu. Ayo, masih pesuh. Karena pedalam bekerja MCU nih, ini kan bercik dan pertanyaan. Oke, siap. Ya, tanpa tanpa guru, tanpa menjadi guru, Oke, bagaimana terus. caranya hidup dengan blog, YouTube, dan Instagram tanpa ada jadi guru? Dan oke, sebenarnya kecewa sih. Karena gini dulu saya jelaskan ya. Sebenarnya blog dan sosial media yang lainnya itu saya gunakan sebagai side job. Artinya pekerjaan sampingan. Gitu. Ketika suatu saat diberikan situasi kalau tanpa jadi guru, kerjaan utama bisa sebenarnya, tapi tidak semaksimal jadi guru penghasilannya. Karena ya perlu proses membangunnya itu yang agak susah. Jadi misalnya punya blog, blog memang menghasilkan, tapi itu pun bisa sampai 1 tahun baru dapat misalnya $100 gitu kan. Setahun baru bisa dapat. Ya, nunggu 1 tahun mereman tipis, ya Satu ngalah setengah ngamor ya. dolar, kira-kira satu setengah ya, satu setengah Kurang. Ya, kurang, kurang lebih ya 1,5. satu setengah kurang. Nah, kurang lah, belum lagi kena tax ya, kena pajak. Ya, nah, teks. Kan Kalau mau berdata ke Amerika. sudah gimana? Kan sudah Kenapa? isi gini biar nggak kena pajak Amerika kan? Ya, kalau kalau bahasa Balinya diakses di Amerika, aku tunggu. Gitu. Bisa sih sebenarnya tuh. Kalau kita fokus ya, misalnya di YouTube tuh kan lebih rutin lagi ngai konten ya. Konten-konten Aksara Bali. Di blog juga sama, lebih sering bikin postingan. Kalau di blog itu yang agak susah sekarang. Sudah seperti yang saya katakan sebelumnya itu persaingan di sosial media di apa tuh di search engine di mesin pencarinya Google itu susah sekali biar ada di nomor 1 tuh saingannya website-website besar portal berita ya. Portal berita terutama dia yang ngambil semua keywordnya kalau nggak percaya ketik aja nanti Ya. salah satunya di tempat itu yang ngambil tuh. Ya, tapi banyak blogger-blogger yang protes karena itu. Karena sampai tips-tips gitu kan dulu bagiannya blog itu sekarang diambil Iya, itu udah. Makanya agak sedikit gimana ya. Kesal juga ya dengan Ya. total beta sampai kata kunci yang nah ini cenek-cenek sawu pun masih cari cara ngentungan sawu ya. Jaringnya mengejang. Itu yang membuat penulisnya agak berkurang juga. Ya. Jadi pernah ngapain juga buat
buat artikel, kalau nggak ada yang baca kan gitu, rata-rata yang membuat blog kan mereka juga merasa senang walaupun nggak dapat uang kan ada yang baca itu juga udah senang, apalagi kalau kalau dapat penghasilan kan bisa jadi tambahan. Oke. Gitu. Mungkin nanti siapa tahu dirubah algoritmanya. Jadi kalau portal berita ya berita kan ya ajok keywordnya mungkin yang lain biarkan sesuai dengan judul dari blog atau websitenya. Jadi kalau bahasa Bali, bang, ya blog bahasa Bali mungkin siapa tahu kedepannya seperti itu. Kalau di YouTube masih bisa Sih, ya. karena yang bahas bahasa Bali kan agak kecewa. Berbeda membuat video dengan menulis kan. Kalau nulis kan lalu arti tinggal copy bisa. Kalau video kan lebih susah. Ada ya bisa dicek copyright-nya. Patuh jenisnya kan nggak bisa diuploadnya gitu. Masih bisa kita berkarya di sana di YouTube. Kalau dari blognya ada susah aja gabung aja. Di YouTube masih bisa. Bahkan masih sangat lebar peluangnya kalau konten-konten di YouTube. Karena belum banyak. Persaingan juga masih sedikit. Yeah, cek berarti. Berarti kalau fokus bisa sebenarnya ya. Kalau mau fokus, Ya, fokus. bisa. Tapi ada rencana buat, Iya, bisa. kan selama ini cuma nge-review aplikasi. Ada rencana buat aplikasi? Nah, itu bagus sekali pertanyaan. Rencana ada, tetapi hal yang perlu diperlukan itu sebenarnya adalah perangkatnya, device-nya yang perlu. Kan misalnya kalau mau buat aplikasi, saya pengen sebenarnya membuat aplikasi berbasis Android loh. Cuman kalau menginstal Android Studio itu kan laptopnya harus yang wow lah. Kalau laptop biasa dipaksakan pun bisanya itu pengen sebenarnya pernah nanti kalau kalau ada rezeki ya atau bisa pengen belajar Android Studio karena kan sekarang sudah semuanya megang HP ya, semuanya bisa dilihat di HP, ingin rasanya bikin aplikasi ataupun game berbahasa Bali dan juga aksara Bali, ingin sangat sekali ingin itu aja yang belum kesampaian. Membuat aplikasi untuk Android Aplikasi atau karena game sudah spesifikasi ya, rencana mau bikin font juga, mau bikin font aksara Bali. Oh ya, itu kalau untuk bisnis font, kalau mau pakai bisnis nih kayaknya menjanjikan tuh saat ini. Mungkin bisa membuat font tetap Latin tapi pakai apa? Kayak gininya di, apa dan istilahnya itu. Detailnya kayak aksara Bali Detailnya gitu kayak ya. aksara Bali gitu. Kayak yang India India itu kan banyak ada. Oh, misalnya yang kayak tulisan tulis patih itu yang ada garisnya itu kayak Ah, aksara Bali gitu. ya. Bisa. Bisa sih sebenarnya. Cuman saya belum paham gimana kinerjanya di Corel ya ataupun Illustrator. Ya, Illustrator. Memang sebelumnya belum pernah mencoba. Kalau Harus di gede. Photoshop saya masih bisa menggunakan tool-toolnya. Kalau di Corel tuh baru baru belajar. Di Illustrator juga sama, baru belajar. Belum belum paham cara buat font untuk satu karakter bagaimana. Mungkin saya nanti tanya-tanya sama Pak Yan Sukante mungkin yang buat font. Ke Pak Suacana mungkin kalau mau berbagi. Biasanya sih mau berbagi. Mungkin waktunya yang susahnya. Ingin sebenarnya buat font sendiri. Jadi kan semakin beragam font aksara Balinya. Tidak hanya itu saja. Itu sih. Saat ini berapa ada font font yang masuk Bali selain Bali Simbar, Bali Galang, apa lagi ada? Banyak tuh. Kalau yang sudah saya review di YouTube tuh ada 21 kalau nggak salah. 21. Ada 21. Ya. Jenis tampilannya itu berbeda-beda lagi sedikit. Punya karakteristik masing-masing. Yang paling banyak ya punya Pak Yan Sukante, dia banyak sekali gitu. Bagus-bagus lagi. Jadi orang tidak hanya fokus menggunakan Bali Simbar, sekarang ada varian lainnya. Ya sama kayak virus lah. Ada variannya sekarang. Pun juga gitu ada variannya. Jadi orang nggak jenuh.
dengan satu pon. Yeah. Rencana saya bikin juga, tapi ya nggak tahu entah jadi atau tidak, tahu ke depannya. Okay, rencana buat pon. Ya, kalau ada waktu dan bisa saya pelajari gitu. Oke, semoga bisa terwujud, Dir. Ya, setunggare. Ya. Nanti bisa kerjasama. Rencana gini juga, Ah. mumpung ada butuh di sini. Bikin buku saku itu. Gimana caranya tuh? Kalau bikin buku tuh harus buat ISBN ya? Langsung aja bawa ke penerbit, gampang itu masalah buku, nanti tinggal kontak di Made Sugianto. Halo tuh, Halo, buku cenek tuh, buku oh. ngone, Oh. tapi masih bingung. Iya, yang kan misalnya ngambil sumber, oh, mau curhat nih dek sambilan. Ya, Ngambil santai. sumber yang kan ada di buku tuh, mengambil sebagian atau setengah atau full kena apa tuh undang-undang gitu. Kayaknya sih skripsi cuma ya. Skripsi disertasi apa tuh kan kan Sudah di saya bingung. Sudah bingung. Iya, ya, nyemak ya kan. isi sumber aja Iya, di nyemak bede. daftar Harus pustaka, jenis daftar sesuai pustaka. izin. Berarti kan sing berkembang lah Daniel yang bede-bede kena gitu copyright. Jadi tidak Isi masalah tidak sebanyak masalah. kita mencantumkan sumber. Isi daftar pustaka lah minimal juga. Yang penting sing patuh 100% no. Ya. Kan gitu ya. Jangan aja diterbitkan ulang buku orang. Ya, jangan. Mungkin bedanya di desain gitu. Desain ya agak cengetan kerjain. Begitu tadi masih Apang maru macel lah, cungkrauhan. tadi Oke, wih, ponsel terlalu panas ini tuh. oh panas ya Meledak nenek nih, ini kan ada meledak pemberitahuan ponsel pada ini. nih. Oke, gede sukses modir atas Udah waktunya lunas, ya udah. ya, sampai bertemu Sama-sama. di dunia nyata Nah, kayak yang ini melalui kemarin tuh. ya, Iya. santai. Ah ya, oke ya, bisa. Kayaknya terlalu panas nih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan itu tadi obrolan kita dengan Ibtu Dirgo, seorang blogger yang menggeluti tentang bahasa sastra dan aksara Bali. Bisa dibaca blognya di belajarbahasabali.com, juga ada di YouTube yaitu Belajar Bahasa Bali, dan di IG. Kalau di IG, kalau nggak salah, bahasa underscore Bali. Silahkan teman-teman, Dirgo sudah lip. Yang ingin belajar lebih jauh tentang bahasa Bali bisa berkunjung ke blog atau ke YouTube yang saya sebutkan tadi. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Acara ini digelar setiap minggu, yaitu setiap malam minggu lebih tepatnya, karena namanya adalah Usaha Membunuh Malam Minggu. Itu bagaimana kita bersama-sama membunuh malam minggu biar malam minggu tidak dianggap sebagai malam yang spesial, yang panjang, yang romantis, dan lain sebagainya, karena setiap malam itu adalah sama sebenarnya. Mari kita isi, setidaknya isilah malam minggu dengan hal-hal yang positif dan kreatif. Sampai jumpa minggu depan, dan Om Santi, 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 Om.